bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجدها بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada penafsiran surat At-Taubah juz yang ke-10. Terakhir kita ambil ayat yang ke-29. Sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-30 surat At-Taubah juz yang ke-10. Ayat yang ke-30. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yu'fakun. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang jahatnya orang Yahud dan Nasara, yang mana mereka adalah musuh-musuh Islam, yang mereka tidak pernah mau tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan senantiasa memerangi. Sampai-sampai Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, walan tardu 'anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah rida terhadapmu wahai Muhammad sampai kamu mengikuti agama mereka. Makar dan tipu daya mereka lakukan untuk menghancurkan agama Islam. Di sini antum perhatikan baik-baik lancangnya mereka. Orang-orang Yahud berkata Uzair itu adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasara mereka berkata Al-Masih yaitu Isa bin Maryam adalah putra Allah, anak Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Perhatikan itu. Itu adalah ucapan mereka saja yang muncul dari mulut-mulut mereka. Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang menyamai ucapan orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Allah telah merangi mereka semuanya. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Nah, maksudnya apa barakallahu fiik? Orang-orang kufar terdahulu pun, orang-orang musyrikun, mereka nuduh Allah Ta'ala punya anak perempuan. Siapa yang mereka jadikan sebagai anak perempuan Allah Ta'ala? Para malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inasa asyhadu khalqahum satu kitab syahadatuhum mayus'alun. Dalam surat Az-Zukhruf itu ya. Jadi mereka menjadikan para malaikat hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala itu sebagai anak-anak wanita. Bayangkan itu. Sebagai perempuan-perempuan. Sebagai banatur Rahman, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Allahul Musta'an. Coba perhatikan. Allah Ta'ala langsung katakan, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Sehingga mereka menghukumi bahwasannya para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Bayangkan. Apa kata Allah Ta'ala? Satu kitab syahadatuhum mayus'alun. Kelak akan dicatat persaksian mereka. Dan mereka akan ditanya. Lihat. Jadi mereka, orang kufar terdahulu juga sudah menuduh gitu loh. Bahwasannya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Nah, ternyata orang Yahud dan Nasara juga sama. Orang Yahud mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasara juga mengatakan apa? Nah,
Al-Masih itu Isa bin Maryam adalah anak Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan itu ucapan mereka yang menandingi, yang menyamai ucapan orang-orang kufar terdahulu. Dan lihat tafsirannya, disimak baik tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Laqad asyraka al-yahudu billah indama za'amu anna Uzairan ibnullah. Lihat. Sungguh orang-orang Yahud telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka meyakini bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah. Lihat keyakinan mereka. Meyakini bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Wa asyraka an-nasara billah. Istimak ya. Dan juga orang Nasara berbuat kesyirikan kepada Allah. Indama da'u anna al-masih ibnullah. Ketika mereka mengaku-ngaku, menyuarakan, menyeru bahwasanya al-masih itu adalah anak Allah. Lihat. Allahu musta'an. Syirikan. Kata al-mufassirun, hadzal qawlu ikhtalaquhu. Dan ucapan tersebut ikhtalaquhu, mereka bikin-bikin. Ikhtalaquhu, mereka bikin-bikin. Min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wa hum bidzalika yashbihuna qaulal musyrikin min qablihim. Mereka dengan perbuatan tersebut, dengan ucapan tersebut, mereka menyerupai ucapan orang-orang musyrikin sebelum mereka. Mereka menuduh Allah Ta'ala punya apa? Anak perempuan, Banatul Rahman kata mereka. Yang mereka inginkan adalah para malaikat. Mereka menuduh para malaikat itu adalah apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Dalam surat Az-Zukhruf yang sudah kami sebutkan tadi itu, wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani naasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Lihat, menuduh Allah Ta'ala punya anak perempuan. Padahal Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, dalam surat apa? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lihat. Disebutkan di sini peniadaan dengan bentuk rinci. Paham ya? Karena hukum asalnya ketika meniadakan sifat kurang dari Allah Ta'ala itu hukum asalnya apa? Cukup diglobalkan. Tapi di sini rinci kenapa? Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Wa illa pada asalnya kaidah dalam al-asma wa sifat itu kalau meniadakan sifat kurang dari Allah Ta'ala itu cukup global. Tapi kalau menetapkan nama dan sifat dirinci. Isbatun mufassal nafyun mujmal. Tapi di sini tidak. Coba untuk perhatikan. Lam yalid wa lam yulad. Meniadakan sifat kurang dirinci. Ya kan? Tidak beranak dan tidak peranakan. Menunjukkan bahwasanya apa? Fungsinya adalah membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Tapi selain itu semuanya global. Contohnya adalah perkataan Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Global atau tidak? Global. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya kan? Kalau menetapkan bagaimana rinci, wa huwa as-sami'ul basir, rinci. Mafhum? Itu sekedar selingan faedah seputar asma wa sifat. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kaifa ya'diluna 'anil haqqi ilal batil? Qatalallahu musyrikin jami'an. Kaifa ya'diluna 'anil haqqi ilal batil? Diperhatikan itu. Allah telah perangi orang-orang musyrikin mereka semuanya. Bagaimana bisa mereka berpaling dari al-haq menuju kebatilan? Lihat itu. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ternyata ada oknum-oknum pembesar mereka yang bikin rusak agama mereka, yaitu ahlu ibadahnya orang Nasara dan para ulamanya orang Yahud. Nah, ahlu ibadahnya orang Nasara dan ulamanya orang Yahud itu yang bikin rusak mereka. Nah, jadi keadaan mereka seperti itu. Keadaannya adalah bahwa orang Yahud mereka juga punya ulama, orang Nasara mereka punya ubat ahlu ibadah, itu yang bikin rusak mereka. Kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Apa artinya barakallahu fiik? Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahlu ibadah mereka sebagai rab-rab. Lihat. Jadi istilahnya kalau ahbar itu istilah untuk ulama orang Yahud. Ruhban itu istilah untuk apa? Ahlu ibadah orang Nasara. Ini dia faedahnya dikondisikan loh ya. Jadi ada ruhban, nah barakallahu fiik, ruhban, kemudian ada ahbar.
Ahbar itu ulama orang Yahud. Ruhban ahlu ibadahnya orang Nasara, itu istilah kadang muncul. Naam. Jadi mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahlu ibadah mereka sebagai rab-rab min dunillah selain Allah Ta'ala. Dan mereka menjadikan apa? Wal-Masih Ibn Maryam. Mereka juga menjadikan Al-Masih Ibn Maryam sebagai Rab. Tapi beliau tidak ridha. Paham ya? Kenapa? Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Kecuali mereka agar beribadah hanya kepada ilah yang satu. Ya. Beribadah hanya kepada ilah yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia ya Allah Ta'ala. Subhanah, maha suci Allah amma yusyrikun. Dari apa yang mereka sekutukan. Jadi, sebagaimana disebutkan dalam pantun yang sangat indah dan bagus, yang membuat rusak agama dari kalangan Yahud dan Nasara tidak terlepas dari apa? Ahlu ibadahnya orang Yahud, orang Nasara dan ulama orang Yahud. Siapa yang hafal pantunnya itu? Kalangan Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu billah itmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairu linafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-munub wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Itu syairnya. Paham ya? Ana ulangi lagi. Kalau panjangnya versi sempurnanya panjang, cuman ana nukilkan intinya. Paham ya? Inti pendeknya. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurithu billah itmanuha. Dan sungguh orang yang apa? Kecanduan terhadap dosa itu mewariskan kehinaan. Wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa adalah sumber hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan dosa-dosa tadi. Syahidnya setelahnya. Wa hal afsadad dina illa al-munuk. Tidaklah agama itu dirusak kecuali siapa yang merusak, kecuali para pemimpin dan para raja. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan ulama-ulama Yahud yang jelek dan ahli bidah orang Nasara yang jahat. Itu yang bikin rusak. Karena orang yang setia di zaman nabinya, nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang yang setia beriman kepada Nabi Isa muslim di zamannya. Paham ya? Kemudian orang yang setia waktu itu dengan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dengan nabi-nabi mereka muslim. Paham ya? Di zamannya. Paham ya? Yang bikin rusak siapa tadi? Ahbaru su'in wa ruhbanuha. Yaitu ahlu ibadahnya orang Nasara yang jahat dan juga ulama orang Yahud yang apa? Yang jahat. Mafhum? Nah, pantunnya itu kalamnya Imam Abdullah Ibn Mubarak rahmatullahi alaihi. Bagus sekali itu. Nah, jadi kalau bisa dihafal, dihafalkan. Wa hal afsadad dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kita lihat sini. Qala al-fasiruna sabahumullah. Disimak itu tafsirannya. Ittakhadhal yahudu wan nasara ulama wal 'ibbad, ya kan? Jadi ingat-ingat istilah ahbar itu istilah untuk ulama orang Yahud. Ruhban istilah untuk ahli ibadahnya orang Nasara. Jadi kondisikan ya, nanti kalau ada pertanyaan, siapa itu? Apa itu ruhban? Apa itu ahbar? Pastikan bisa menjawab. Karena itu istilah dalam barakallahu fik aqidah dan tauhid, biar kita paham. Yang mereka jadikan itu siapa? Ahbar itu siapa? Ruhban itu siapa? Ahbar ulamanya orang-orang Yahud. Ruhban ahli ibadahnya orang Nasara. Ittakhadhal yahud wa nasara ulama. Wal ibada, orang Yahud dan Nasara mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka arbaban, rab-rab yusyri'una lahum al-ahkam, yang membuat syariat untuk mereka hukum-hukum yang baru. Fayaltazimuna biha, maka mereka konsisten berpegang teguh dengan syariat tersebut, hukum-hukum tersebut. Wa yatruquna syara'a Allah, lihat, kemudian mereka meninggalkan syariat-syariat Allah. وَاتَّخَذُ الْمَسِيحَ عِيسَى بَنَ مَرْيَمِ إِلَهًا. Dan mereka menjadikan Nabi Isa AS sebagai ilah. فَعَبَدُوهُ. Akhirnya mereka menyembahnya. Padahal Nabi Isa AS, beliau berlepas diri. Beliau berlepas diri dari mereka yang menyembah beliau dan menyembah ibunya. Iya kan? Sedangkan Nabi Isa AS, na'barakallahu fi, bukan yang disalib sebagaimana yang mereka sangka, yang mereka duga. Tapi Nabi Isa alaihissalam
Nabiyun la yu'bad, nabi yang tidak disembah. Beliau masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Adapun yang salib itu barakallahu fi, bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi lelaki yang apa? Subbihalah, diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah telah angkat Nabi Isa alaihissalam, datanglah kisahnya panjang, tapi kebanyakan di surah Inayat. Disebutkan dalam tafsir Al-Kasir dan yang lainnya, kisah seputar itu kebanyakan di surah Inayat. Jadi masuk ke dalam buah ketika dikejar orang-orang Nasara yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam, kerjasama dengan orang Yahud. Paham ya? Kemudian mengejar Nabi Isa alaihissalam, hendak dibunuh. Nah, kemudian salah satu di antara mereka ketika Nabi Isa alaihissalam masuk dalam buah, ada yang masuk juga dalam buah. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, kemudian yang masuk ini begitu keluar wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang salib. Secara apa? Versi nah sejarah dari itu. Sejarah yang seringnya kebanyakan surah Ilyas kebanyakannya. Nah, kalau untuk umumnya sahih, tapi namanya Isra Ilyas, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Paham ya, itu kalau Arabnya gitu. Paham ya, itu katanya namanya itu Yudas Iskariot. Jadi aslinya orang Nasara yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kerjasama dengan orang Yahud untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa illa Nabi Isa alaihissalam masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Nanti akan turun di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Mafhum? Jadi nah, barakallahu fiik, mereka sangat salah ketika menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka juga menyembah ibunya, mensucikan atau semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Waqad amarahumullah jami'an bi ibadatihi wahdah duna ghairi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah merintahkan mereka semuanya untuk menyembah Allah semata. Paham ya? Nah, duna ghairi, bukan yang selainnya. Wahdahu di sini seringnya kalau dalam ilmu nahwu itu diarab sebagai hal. Nah, kalau ada pertanyaan hal itu kan harus nakirah, ini kenapa ma'rifah? Ada yang diubah takdirnya munfaridan. Dari munfaridan duna ghairi. Takdirnya nakirah. Karena pada asalnya hal itu hukumnya apa? Hukumnya mansub dan dia harus nakirah pada asalnya. Kalau dia belajar nahwu ya. Tapi di sini wahdahu. Ya kan? Wahdun mudhafa dhamir. Ma'rifah kan? Nah, ada pertanyaan hal kok ma'rifah? Kita katakan ada takwilnya, takdirnya munfaridan. Munfaridan nakirah. Mafhum, yang belajar nahwu pahamlah. Yang belum belajar nahwu ya sabar. Karena itu ada kaidah di situ. Fa huwa ilahul haq la ilaha illahu, maka dia adalah ilah yang hak, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanazzahu tanazzaha wa taqaddasa, zat yang maha suci dan yang bersih, amma yaftarihi ahlu syirk wa dhalal, terhadap apa-apa yang dibikin kedustaan oleh orang-orang ahlu syirk dan orang-orang yang sesat. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, disimak ayat yang ke 22. Ya 32 apa? 32. Qala Allah Ta'ala, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sekaligus itu ayat yang 33 itu ya, itu terakhir. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Artinya, simak baik-baik, kondisikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Lihat, memadamkan cahaya Allah itu maksudnya memadamkan agama Islam dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, tapi Allah telah enggan. Enggan justru apa? Illa an yutima nurah. Justru Allah Ta'ala menyempurnakan cahaya tersebut, yaitu cahaya Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir membenci. Karena agama satu-satunya yang diridhoi hanya Islam saja. Tidak ada agama lain yang diridhoi di sisi Allah kecuali hanya agama Islam saja. Mafhum? Nah, agama apapun dia jadikan agama, sejujur apapun, sebaik apapun, seindah apapun, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Na'am hasan tabarakallahu fi. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka enggak diterima sedikit pun agama tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Kemudian dalil yang kedua mengenai agama Islam sudah sempurna. Na'am asanta barakallahu fiik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dalil yang ketiga, bahwasanya satu-satunya agama Islam itulah yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Ayo. Ayo. Sudah tadi? Pendek ayatnya yang sering dinukilkan itu. Sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah Ta'ala sesungguhnya hanya agama Islam. Naam, innad din 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Ta'ala hanyalah agama Islam, agama yang sempurna, tidak perlu pengurangan, tidak perlu penambahan. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Barakallahu fi Jami' Bayan al-'Ilmi Fadlih, apa kata beliau? Man ittada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Itu bagus sekali kalamnya. Artinya apa? Artinya kata beliau, man ittada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa yang membuat dalam agama Islam bid'ah kemudian dia menganggap itu indah, bagus bid'ah tersebut, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Karena berarti belum sempurna gitu loh, buktinya masih ada tambahan lagi tuduhan yang kecil. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, perhatikan, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Makanya beliau mengatakan di akhir kalam beliau, fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Maka semua perkara yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Jadi tegaskan kalam beliau, al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Naam. Qala al-fasiruna sabahumullah yuridul kuffar bitakdzibihim an yubtilu dinal Islam wa yubtilu hujjajallah wa barahinahu ala tauhidihi alladzi ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu, orang-orang kufar mereka menginginkan untuk menghancurkan, membatalkan agama Islam dan menghancurkan, membatalkan hujjah-hujjah Allah, argumen Allah Ta'ala dan juga buktinya atas tauhid, yaitu tunggalnya dan esanya Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ya'ballahu, lihat itu, wa ya'ballahu illa an yutimma dinahu wa yudhkirahu. Tapi Allah Ta'ala enggan, Allah Ta'ala justru menyempurnakan agamanya dan menampakkan agamanya di atas agama yang lainnya. Agama Islam, agama satu-satunya, agama yang didasari oleh tauhid, agama yang sempurna, semua pembahasan dibahas. Masalah qada'il hajah, iya kan? Sampai masalah apa? Seputar darah haid, seputar pernikahan, jual beli, semuanya ada dalam agama Islam. Naam. Kita lihat sini, wa yu'li kalimatah, dan juga justru Allah telah meninggikan kalimatnya. Kalimat apa ini? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Walau kariha dzalikal jahidun, walaupun orang-orang menentang membenci hal tersebut. Kemudian tafsiran berikutnya, qala al-fasiruna sabahumullah. Nah, itu menafsirkan ayat yang ke-33 itu, yaitu perkataan Allah Ta'ala, dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Apa itu al-huda? Dan apa itu dinul haq? Sudah kita lewat ini. Ada al-huda, ada dinul haq. Hayatul ilmi mudzakaratuhu kullama takarrar takarrar. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang.
semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Ya, dialah zat yang telah mengutus Rasulnya membawa al-huda wa dinil haq. Ya, siapa yang ingat itu? Huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah zat yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda wa dinil haq. Apa itu al-huda? Di sini ada penafsiran yang khusus. Penafsir huda itu apa? Dinil haq itu apa? Ingat atau? Al-Qur'an. Kadang-kadang yang benar huda itu Al-Qur'an, tapi di sini ada dua makna yang dijelaskan para ulama. Siapa yang ingat? Al-huda wa dinil haq. Sering dinukilkan ini kan? Raihan. Al-ilmu nafi' wal-amul salih. Al-huda al-ilmu nafi' dinul haq wal-amul salih. Paham ya? Naam. Tentunya semuanya tetap kembali kepada Al-Quran, tapi tafsiran al-huda itu seringnya ditafsirkan dengan apa? Naam barakallahu fiik, al-ilmu nafi'. Kemudian dinul haq adalah al-amul salih, ilmu yang bermanfaat dan juga apa? Amalan yang salih. Tujuannya apa tujuannya? Untuk menampakkan agama Islam tersebut di atas agama yang lainnya seluruhnya, walaupun orang musyrikin membencinya. Qala al-mufassirun nasabahumullah, dikondisikan tadi ya. Al-huda huwa al-ilmun nafi' wa dinul haq huwa al-amal salih. Paham ya? Kita lihat sini. Huwa alladhi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Quran wa dinil Islam. Ini makna yang disebutkan sini, tapi makna yang disebutkan nanti termasuk penafsiran yang lainnya yang sering dinukilkan juga. Dialah zat yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan Al-Quran dan agama Islam. Al-Quran isinya ilmu nafi' dalam agama Islam. Kemudian apa? Di situ adalah al-amal salih. Paham ya? Seperti itu. Li'ulihi ala adyan kulliha. Untuk apa? Meninggikan agama Islam di atas agama-agama seluruhnya. Walau karihal musyrikuna dinal haqqi, walaupun orang musyrikin benci terhadap agama kebenaran. Wa huwal Islam, itu agama Islam. Wa zuhurahu ala diyan, dan benci terhadap apa? Unggulnya, nampaknya agama Islam di atas agama-agama yang lainnya. Wallah alam suwab, ini kita ambil kesimpulannya barakallahu fi, faedah yang kita ambil pada kesempatan kali ini, istilah ruhban dan ahbar. Ahbar adalah ahlul ilmnya orang-orang Yahud, ruhban adalah ahlul ibadahnya orang-orang Nasara. Itu termasuk faedah yang kita ambil. Kemudian termasuk penafsiran al-huda adalah al-ilmun nafi' wa dinil haq adalah al-amalus salih. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.